السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، kita mulakan umul kitab al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. 'Anin nabiy sallallahu 'alaihi wasallam, man shalla 'alayya salatan sallallahu biha alaihi ashru salawatin wa kutiba lahu ashru hasanatin wa rufi'a lahu ashru darajatin wa khatta biha ashru khati'at. Sadaqa rasul sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang mentadbirkan alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur tuan-tuan, kita berada di waktu awabin, menutup waktu lalai di siang hari. Di siang hari ada duha, di malam hari ada awabin. Perhimpunan para malaikat mengepakkan sayapnya antara ufuk timur dan barat. Doa dan zikir malaikat, Allahumma ghafir lahum warhamhum, ampunilah mereka, rahmatilah mereka. Mudah-mudahan bertepatan doa dan zikir malaikat ini, kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Penghormatan saya untuk sahabat daripada pusat zakat, saudara Helmi, dan seterusnya kepada pegawai-pegawai pusat zakat. Saya disebut tadi pengusi KK Datuk Pak. Ya, minta maaf tak mengapal. Datuk Muhammad. Ya, maaf, Datuk Muhammad Asri serta jawatankuasa JPKK. Kemudian ada lagi JPKK mana Taman Sutera. Taman Rambai Sutera. Serta jawatankuasa kepada pengetua tahfiz serta anak-anak yang dikasih sekalian, hadirin, hadirat yang dikasih sekalian. Syukur alhamdulillah Allah pertemukan di taman-taman bersama kita, iaitu dengan pusat zakat Melaka. Kita gabung jalinkan malam ni tentang maulid Nabi dan hubungan zakat, iaitu salah satu rukun dalam Islam. Nabi dalam sabdanya, umirna bi iqamati shalah wa ita'i zakah wa man lam yusakki fala salatala. Kami diperintahkan mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat. Wa man lam yusakki fala salatala. Siapa yang enggan berzakat, tidak ada solat bagi dia. Sia-sia belaka. Tahniah penganjuran bersama. Kerana apa? Hubung kait maulid Nabi, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan dan menyelamatkan kepada umat. Dan begitu juga salah satu rukun ada kaitan, iaitu tentang zakat. Tuan-tuan, hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian. Ada orang bertanya, mana ada dalil maulid Nabi, menyambut maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, kita berpuasa pada 10, iaitu Ashura, 10 Muharram. Kenapa?
Allah menyelamatkan umat Nabi Allah Musa 650 ribu orang di waktu fajar menyeberangi lautan. Semuanya selamat. Maka dengan peristiwa ini, Fir'aun dan tenteranya 1 juta dibenamkan di dalam laut. Begitu kita mengingati 10 Muharram kita berpuasa, apatah lagi kelahiran mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ini tuan-tuan, kita nak ambil ibrah tentang kelahiran. Ibrah tentang kelahiran. Kalau kita cerita maulid Nabi sampai subuh besok tak habis. Jadi ceritanya apa? Nak ibrah. Pertama-tama kita gabung jalin malam ni, anak-anak tahfiz kita ada. Anak-anak kecil kita ada. Saya difahamkan petang tadi bergarak ya. Alhamdulillah. Cara bagaimana pun kita sambut maulid. Ada orang sambut maulid dengan rebana. Di negara Mesir, seluruh pelosok bila menyambut maulid. Subhanallah. Mana-mana lorong sambut maulid. Kita sambut maulid bukanlah nak berjoget tetapi berselawat pada Nabi. Apa yang disebut tadi? Man salla alayya. Siapa selawat pada aku sekali? Salatan sallallahu biha alaihi asyru salawatin. Allah akan selawat pada dia 10 kali. Dengan arti keampunan. Wa kutiba lahu biha asyru hasanatin. Allah tulis 10 kebajikan. Wa rufi'a lahu biha asyru darajatin. Allah naik ke 10 darjat. Wa khubba biha asyru khati'at. Allah gugurkan 10 kejahatan. Ya Allah, kita sambut maulid. Apatah lagi dalam bermasyarakat, bertaman. Saya dipahamkan 2 taman bersama dengan anak tahfiz bergerak hari ini. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tahniah penganjuran. Ya, setiap tahun mesti kita adakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Nak mendekatkan diri, mengingati kelahiran junjungan besar. Tuan-tuan, ibrah yang pertama. Kita sambut maulid Nabi, iaitu erti kelahiran. Nabi bukan yang punian. Nabi bukan kalangan malaikat. Nabi ada ibu dan ayah. Abdullah, bapa Nabi. Aminah As-Sahra ataupun Aminah Wahab, iaitu bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita lahir ada ibu dan ayah dan berketurunan sehingga kan membina kasih sayang. Itu sebab Nabi diutuskan sebagai model memimpin umat. Nabi ada ibu dan ayah. Man asbaha murdian li walidai, siapa yang hari-hari dapat reda mak bapak, muskhitan li, walaupun dia derhaka dengan aku, kata Allah. Dia kurang dengan Allah, dia lebih pada mak bapak. Wa ana anhu radin, aku rida dengan dia. Sebaliknya, wa man asbaha murdian li, siapa yang hari-hari dapat reda aku, sujud hitam dahi, sembah puasa sunat umrah haji, muskhitan li walidai, dia derhaka dengan mak bapak. Wa ana alaika sakhita, aku murka dengan dia. Tuan-tuan, kita hidup dalam taman. Sehingga kan kalau boleh tuan-tuan, nak makan, nak tidur, nak baring, kalau ada mak bapak tanya, apa khabar mak, apa khabar abang? Wa aqa ummuhu wa jafa abang, petanda hari kiamat ibu lahirkan tuan dengan bapak dijauhi. Sedih tuan-tuan, hari ini satu isu akhir-akhir ini, kalau rumah orang tua cing, dulu paling ramai 38 orang. Tapi hari ini dah berapa orang tuan-tuan? 140 orang. Orang buang mak bapak dekat hospital. Orang buang mak bapak dan baru berlaku. Ya, seorang ibu yang cacat kaki, dipotong kaki kerana kencing manis, ditinggalkan di tepi jalan. Di atas wheelchair dengan beg pakaian, diselamatkan oleh pusat zakat Selangor. Subhanallah. Begitulah wahnan ala wahnin, kesakitan demi kesakitan ditanggung oleh ibu. Cuba bayangkan tuan-tuan, kita pernah digemparkan dalam Malaysia 2 kelahiran bayi ini tak dapat menyusu kerana ibu koma. Dua-dua ibu ni koma.
puas doktor cari apa obat ibu ni, dia koma. Ha? Sehingga 3 bulan anak ini tak dapat menyusu. Anak ini, ya, kesian dia. Setitik susu ibu pun tak dapat. Maka doktor ada idea. Dia belengging. Tahu belengging? Orang pergi gambar dia cakap orang putih. Saya belengging orang tanya bidara. Belengging tak pakai baju. Dia buka baju baby ni. Doktor ni buka baju anak ini. Rupanya doktor ini lekapkan badan anak kepada ibu yang terlantar. Dan celih mata ibu. 3 bulan koma, rupa-rupa celih mata mak dia. Subhanallah. Tengok hubungan kita dengan mak. Apalah guna, tuan-tuan, kita sambut maulid. Tapi dengan mak bapak kita derhaka. Buang mak bapak. La ilaha illallah. Pernah Nabi Allah Sulaiman lalu di apa belayar di lautan. Tiba-tiba ada cahaya keluar daripada dalam laut, di dasar laut. Nabi Allah Sulaiman memerintahkan tenteranya, yaitu para jin, menyelam, naikkan benda ini, apa yang bercahaya ini. Rupa-rupa bila dinaikkan, bentuk yang indah, kubah yang indah. Maka Nabi Allah Sulaiman membuka pintu kubah tadi. Dia lihat seorang lelaki muda yang hidup dalam kemewahan. Maka Nabi Allah Sulaiman tanya, kenapa kau duduk dalam ni? Daripada bila kau duduk di dasar laut dengan penuh dengan kenikmatan, kau asal daripada mana? Ditanya satu persatu. Maka jawab pemuda ini, aku hidup zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Macam mana kau duduk dalam ni? Aku membela ayahku sampailah dia wafat. Kemudian aku membela ibuku yang sakit lama sampailah ibuku wafat. Tetapi sebelum ibuku menghembuskan nafas, dia berdoa pada Allah, ya Allah, kau selamatkanlah anak yang baik ini. Kau tempatkanlah anak yang baik ini, anak aku ini. Rupa-rupanya ibunya wafat. Dia lalu di tepi pantai, pemuda ini. Dia melihat kubah itu. Terus dia masuk, tertutup pintu kubah. Daripada zaman Nabi Allah Ibrahim, sampailah Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Subhanallah. Begitu hebat. Ya, moral kelahiran. Moral kelahiran junjungan besar membawa rahmat sekalian alam. Membawa arti kasih sayang. Di hati Nabi ada umat. Di hati Nabi ada umat. Itu sebab di atas muka bumi Allah ini penuh dengan kasih sayang. Nak mengingati kelahiran junjungan besar maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir ada ibu dan ayah. Tengok yang kedua, itu moral yang pertama. Yang kedua, kenapa Nabi menjadi kekasih Allah? Nabi daripada manusia yang lahir pada ibu dan ayah. Ini salah satu sebelum saya teruskan. Ini nak bawa, tuan-tuan. Ya. Dengan sebab perkahwinan lelaki dan perempuan dapatlah baby, dapatlah anak keturunan. Tetapi ada yang nak memperjuangkan LGBT, lesbian, gay, biosexual, transgender. Kadang-kadang pelik manusia, tuan-tuan. Ya, dah berlaku dalam negara kita dua tempat kahwin lelaki dengan lelaki. Pulau Pinang dan Selangor. Siapa nikah, NGO ini akan bagi RM5,000. Siapa nak duit RM5,000, dekat Taman Datin Fatimah ini, datang kad Ali diarahkan dengan si Ahmad. La ilaha illallah, geli geman, tuan-tuan. Kalau lembu dalam satu kandang, lembu jantan semua, tuan. Sesekali jantan panjat bontot jantan, kan? Terpanjat. Kandang ambil jantan lain, kuah hajar kau, aku telur, kau pun telur.
ataupun lembu jantan semua, letaklah kebau betina seekor. Jangan harap dipanjat buntut kebau betina tu kan. Dia tahu, binatang tahu, manusia, ya Allah, nak bergerak memperjuangkan kebebasan. Lesbian, wanita dengan wanita. Gay, lelaki dengan lelaki. Kalau lelaki dengan lelaki, ada juga lubang dia. Yang perempuan dengan perempuan, apa benda yang nak geselkannya? Ha? Lepas tu, bioseksual. Ha? Mana-mana boleh. Dekat kepala tak ada lubang, boleh juga. Transgender. Bawa RM5,000 pergi sempadan Thailand. Dah jadi perempuan. Kalau lelaki. Ha? Ya Allah, ini anak-anak tahfiz sebagai pejuang masa akan datang. Ingat hari ini kita duduk dekat pinggiran kampung, kita tak terasa. Tetapi dekat luar sana, ada orang memperjuangkan kebebasan LGBT. Subhanallah. Nah, moral yang kedua. Yang ketiga, moral yang ketiga, kelahiran dunia besar Nabi SAW. Kenapa Nabi menjadi kekasih Allah? Kita tengok ya, nama di bumi Ahmad, nama di bumi Muhammad, nama di langit Ahmad. Sekejap lagi saya akan memimpin selawat. Wa salatu ala Ahmad. Nama di langit Ahmad, nama di bumi Muhammad. Itu sebab siapa ada anak lelaki atau cucu lelaki, namakan dalam keluarga itu pangkalnya Muhammad. Saya ada 5 lelaki. Muhammad, Ahmad, Muhammad, Ahmad, Muhammad. Rupa Allah anugerahkan 2 hafaz Quran. Nabi kata berkat. Nama. Sekarang nama pelik-pelik, tuan-tuan. Itu sebab ada riwayat mengatakan Muhammad itu bapa segala roh, Adam itu bapa segala jasad. Sebab Nabi Allah Adam tersebut nama Muhammad ketika nak turun di bumi beristighfar pada Allah. Allah Maha mengetahui mana kau dapat nama Muhammad. Maka Nabi Allah Adam kata sudah terpahat di pintu syurga nama Muhammad. Allahu Akbar, mulianya Nabi. Itu sebab mak-mak, bapak saya kalau ada anak, tapi yang dalam ni tak ada can lagi nak beranak. Kalau ada nama cucu akan datang, pangkalkanlah nama Ahmad atau Muhammad. Berkat enggan. Nah, Nabi kenapa menjadi kekasih Allah? Seluruh kehidupan Nabi penuh dengan ujian. Wa batuliya fasabara. Bila diuji, bersabarlah. Tengok syurga itu suci. Di sisi Allah bersih. Allahun Nazir yuhibbun Nazar. Allahul Karim yuhibbul Karam. Allah itu terlalu mulia. Allah tak nak yang kotor. Tuan-tuan. Nah, apa kita nak cerita tentang? Wa batuliya fasabara bila diuji. Tengok 2 bulan dalam kandungan tak jumpa bapa. 2 bulan dalam kandungan tak jumpa wajah bapa. Tengok arti kasih sayang Allah dah jelmakan. Kita bersanggit kalau tidak kepada bapa, kepada datuk, pasdara, Allah dah caturkan. Wa batuliya fasabara bila diuji, hendaklah kita bersabar. Lahir-lahir Nabi Aminah buah susu tak berfungsi. Itu sebab ibu-ibu, ibu-ibu sebelah ni ramai kan? Satu hari benih berada dalam rahim ibu, 1000 kebajikan Allah beri, 1000 kejahatan Allah gugurkan. Di saat nak bersalin, Allah beri pahala syahid. Oh, mulianya ibu, besarnya pahala ibu. Ya? Kemudian setitis susu ibu masuk di mulut anak. Ya? Seluruh makhluk Allah beristighfar, terutama penghuni di langit. Allah, Allah. Itu sebab wal walidatu yurdi'na auladahunna haulain. Ibu itu wajib menyusukan anak 2 tahun. Wajib. Ibu dulu tak ada heran sampai tumbuh gigi.
Tapi hari ini, ibu hari ini tak subur. 3 bulan dah kering. Ha? 3 bulan dah tak ada susu. Jadi tuan-tuan, kalau nak ikut beranak pun, hari ini orang dah kurang beranak. Seorang, dua, tiga. Dekat belakang rumah saya, 16 anak. Nelayan. Macam mana dia berdayung dalam laut, begitu juga dia berdayung kat darat. Sampai dia terlupa nama anak. Lahir bulan 1, bulan 12 puluh lagi. La ilaha illallah. Subur orang Tanjung Bidara. Tuan-tuan, 16 anak. Ya, sampai dia terlupa nama anak. Orang dulu tak ada heran. La tas'al anir rezeki nahnu narzuquk. Jangan kamu tanya rezeki, aku yang beri rezeki. Itu sebab setiap anak yang lahir sudah tercatat rezekinya. Kita ikhtiar menumpang kepada ibu dan ayah. Apa yang kita keluar selama ni jihad, kita menolong agama Allah. Wa man ahyaha faka'annama ahyanna sajami'a. Kita nak membesarkan anak, nampak depan mata. Jangan kita ungkit. Siapa yang menyuap sesuap makanan di mulut anak, seolah-olah dia telah menyuap makanan seluruh umat. Sesuap makanan yang kita beri pada isteri dan anak-anak, seolah-olah kita telah menyuap makanan seluruh umat. Besar pahala. Jangan kita ungkit. Ikhtiar saja. Rupa-rupa rezeki Allah dah tulis. La tas'al anil rezeki. Tengok Nabi SAW. Ingin menyusu seperti bayi-bayi biasa. Tiba-tiba Aminah jatuh sakit. Nabi tak dapat menyusu. Nabi tangis nak susu. Serah pada Halimah, serah pada Suwaibah. Seketika Suwaibah menyusu dengan anak-anaknya Ibrahim dan Masroh bersama Muhammad. Rupa datang lagi ujian Allah. Suwaibah jatuh sakit. Tengok Nabi penuh dengan ujian. Serah pada Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah pula dah 4 tahun tak ambil upah menyusukan anak di Lembah Mekah. Ada orang ambil upah menyusukan anak. Tiba-tiba bila Nabi dibawa, tak ada orang nak menyusu. Dia tahu Muhammad ini anak yatim, tak boleh bayar. Tetapi Halimah Sa'diyah yang kurus kering menadah tangan daripada kaum Bani Sa'ad. Bagilah aku susukan. Cara percuma. Rupa buah susu belah kanan tak berfungsi. Disuap belah kiri, geling kepala. Nabi bukan tunjuk mukjizat. Ayatkan masa kecil, tetapi sudah tunjuk kehebatan. Nabi nak mulakan belah kanan. Dia tendang buah susu belah kanan. Halimah kata, mana nak ambil? Dah 4 tahun aku tak ambil upah menyusukan anak. Dia tendang lagi buah susu belah kanan. Rupa tendangan kali ketiga, memancut susu keluar. Halimah naik bangga. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini manusia hebat. Tendangan kali ketiga, baby ini bernama Muhammad memancut susu keluar. Rupa-rupa Allah simpan 4 tahun susu Nabi SAW. Halimah gembira balik kaum Bani Sa'ad di pergunungan. Kambing kurus kering menjadi gemuk dengan kehadiran Nabi SAW. Inilah arti kasih sayang. Ujian demi ujian bersandar kasih sayang. Sebab tuan-tuan, kita hidup hari ini slogan menyambut Maulid Nabi Malaysia Madani Teras Perpaduan. Ya, tuan-tuan, lebih-lebih lagi Datin Fatimah, Taman Datin Fatimah, rumah bersanggit. Ya. Sebab Nabi satu ketika Muaz bin Jabal bertanya, "Wahai Rasulullah, cuba huraikan kepada aku ayat 18 surah An-Naba." Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Manusia dibangkitkan besok dalam keadaan berbaris-baris. Nabi menangis terisak-isak, basah kuyup janggut Nabi. "Wahai Muaz, kau tanyakan satu soalan yang paling besar." Maka Nabi menjawab, "Ada 12 barisan yang selamat satu barisan, yaitu ya orang yang mengikut yang ketaatan hebat. Sebelah barisan ke neraka Allah. Salah satu barisan bawa dah dalam Taman Datin Fatimah ini. Tak akan masuk syurga bagi orang yang menyakiti hati jiran."
dibangkitkan besok dalam keadaan cacat, tak bertangan, tak berkaki. Itulah bentuk amal kita. Kalau hidup dalam bertaman, siapalah jiran. Dan bila kita bina bangunan, jangan ada angin tak sampai rumah sebelah. Berdosa kita berjariah, walaupun kita dah mati. Ini hidup bertaman. Itu sepintas selalu kita ambil. Kita balik-balik tadi, bagaimana kelahiran di bawah jagaan Halimatus Sa'diyah. Penuh dengan kasih sayang. Bila Halimatus Sa'diyah pulangkan balik Nabi, ketika anak-anak Halimatus Sa'diyah kaum Bani Sa'ad menceritakan Muhammad dibawa oleh dua lelaki yang bercahaya, berjubah putih, lalu dibedah di kaki gunung. Halimah naik risau. Wah, keselamatan Nabi lebih utama. Maka akhirnya dipulangkan kepada bondanya, Aminah binti Wahab. Ketika umur Nabi 6 tahun, dibawa ibunya bawa ke Madinah, kaum Bani Adi di Yathrib, nak menziarahi di mana makam suaminya Abdullah. Dan melepaskanlah rindu masing-masing Aminah dan anaknya Muhammad. Inilah arti kasih sayang. Itu sebab tuan-tuan, ini satu sebagai satu dalil. Walaupun ada mak yang dah tak ada, saya ibu dah tak ada, bapa dah tak ada, adik saya di bawah saya, Ustaz Mahyuddin pun dah meninggal. Maka tuan-tuan, bayangkan lahir ibu ada parut kelahiran. Tadi kita dah sebut macam mana didakapkan anak kepada ibu, 3 bulan tak dapat susu, tiba-tiba ibu celik mata. Ya Allah, ni hebat. Anak-anak tahfiz pernah baca surah ayat Luqman ayat 14 dan 15. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain ila akhir ayat. Ayat ini diturunkan pada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas memeluk Islam tanpa pengetahuan ibunya, Hamnah binti Sufyan. Ibunya masih menyembah Lata dan Usah. Akhirnya, Sa'ad bin Abi Waqqas sembunyi-sembunyi ibadat di dalam bilik tanpa diketahui oleh ibunya, Hamnah binti Sufyan. Nak jaga hati ibu. Tiba-tiba ibu terbuka pintu bilik, melihat Sa'ad sedang sujud. Hei Sa'ad, apa yang kau buat ini wahai Sa'ad? Apakah kau tidak menyembah Lata dan Uzzah? Maka lepas solat, Sa'ad kata, wahai ibu, saya telah memeluk agama Allah. Saya telah beriman dengan agama Muhammad. Rupa-rupa ibu mengajuk. Tengok ya, ibu kafir. Ibu mengajuk, tak mau makan selama 2 minggu. Hampir putus nyawa saat memangku ibunya penuh kasih sayang. Wahai ibu, ada satu perkataan yang Allah murka kepada Sa'ad. Kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa katanya, wahai ibu, walaupun ibu 100 nyawa berganti-berganti, saya takkan tinggalkan agama Islam. Ya Allah, turun ayat tentang anak-anak saya, turun ayat 14 dan 15 surah Luqman. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain ila akhir ayat. Aku wasiat, kata Allah, ibu yang mengandung kesakitan demi kesakitan, perkataan Sa'ad, walaupun beriman dengan Allah, dengan ibu tak boleh disakiti. Moral kelahiran tentang sebab tuan-tuan, berkasih sayang. Tengok Nabi diuji lagi, wafat bondanya di Abwa. Akhirnya diambil alih oleh datuknya Abdul Muttalib. 8 tahun meninggal dunia. Ni cerita kelahiran ni 2 jam boleh tak? Cuma giling kepala. Sebab orang mendengar ceramah ni dia tak boleh lebih setengah jam. Mula-mula digenong je ustaz. Rupa dia mengembara. Sebab orang hadir majlis ilmu ni ada 3 wajah. Wajah yang pertama, wajah jam. Kejap-kejap dia tengok jam. Bila nak habis ceramah.
Wajah yang kedua digenong je Ustaz tu. Bila nak wabillahi taufiq wal hidayah. Wajah yang ketiga diusik kawan dia. Malam ni makan berat, makan apa malam ni? Jadi tuan-tuan, nah, apa kita sebut silingan? InsyaAllah lebih kurang satu jam lebih, ya, saya tengok, saya fokus sebab nak gabung jalinkan dengan zakat. Apa pesanan Nabi? Nah tuan-tuan, 8 tahun Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Datuknya diambil alih oleh bapa saudaranya Abdul Muttalib. Tengok ya, berkasih sayang, berpihak, keturunan, memakna kasih sayang. Nabi dijelmakan, diutuskan membawa kasih sayang sekalian alam. Tengok di hati Nabi tidak ada sangka buruk. Abdullah bin Salul, ketua munafik. Ha? Bila dia mati, Nabi bersangka baik. Nabi hadiahkan jubah kepada Umar. Balutkan jasadnya dengan jubah. Ya Allah, mulianya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika dalam peperangan Uhud digali lubang, Nabi memakai pakaian besi 2 lapis. Rupa terjatuh dalam lubang Uhud. Rupa-rupanya nampak geraham Nabi sebab pin baju besi Nabi tercocok pipi Nabi, nampak geraham. Bila Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Sayyidina Talha ni siapa? Kalau pergi umrah, pergi haji, tiang-tiang raudah, tiang-tiang raudah Masjid Nabawi, itulah tanah wakaf Sayyidina Talha bin Ubaidillah. Tengok? Nah, maka Sayyidina Talha mengangkat kaki Nabi di dalam lubang nak naikkan supaya nak selamatkan. Tetapi Nabi bisik dahulu, wahai Talha, jangan biarkan darahku jatuh ke bumi. Kalau jatuh ke bumi, musuh akan dilaknat. Sayangnya Nabi pada umat. Di hati Nabi ada umat. Sehingga musuh pun ada tentang. Sayangnya Nabi. Nabi diutuskan penuh dengan kasih sayang. Nah, apa kita nak cerita tentang Sayyidina Talha naikkan Nabi di atas kuda, memacu sampai di hujung Uhud, sehingga Sayyidina Talha dipanah dengan 17 panahan. Itu sebab Nabi gelarkan dia syahid yang hidup, nak menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, nah, apa kita nak khabar lagi? Sampailah perkahwinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerjaan Nabi mengembala kambing. Ya, Nabi tak pernah cari kambing. Kambing cari Nabi. Sebab apa hari ni kita cari kambing? Kita pelupa kambing. Nah. Ha? Nabi kasih sayang kambing, sayang Nabi. Subhanallah. Nah, umur 12 tahun, Nabi diajak berlayar berniaga oleh bapa saudaranya Abi Talib. Ketika 12 tahun lah, ada satu di Basra, ada satu pokok yang dijaga oleh para pendeta. Diketuai oleh Mastura, pendeta Mastura. Pokok ini dalam kitab Injil mengatakan, kalau ada lelaki bersandar, itulah Nabi akhir zaman. Rupa sekian lama tak ada orang bersandar, Nabi sampai di Basra. Rupa Nabi bersandar. Dikepung oleh para pendeta, Mastura kata, wahai Abi Talib, koyakkan belikan bajunya. Bila koyak, rupa ada khatamun nubuwah. Ketika umur Nabi 12 tahun. Kau lihat dalam biji matanya, adakah bulatan merah? Digenung rupa ada bulatan merah. Ternyata dalam kitab Taurat, Zabur dan Injil, ini Nabi akhir zaman. Ketika 12 tahun lagi bertambah kasih sayang Abi Talib. Abi Talib nak jaga, tengok. Sehingga kan tak baik, Abi Talib tak dapat mengucapkan syahadah. Tetapi Nabi Abi Talib melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya naikkan lagi sehingga Nabi bertemu jodoh dengan Khadijah binti Khuwailid. Umur Nabi 25 tahun, Khadijah berkenan. Sebab apa Khadijah berkenan? Pertama, integriti Nabi membawa harta dagangan.
Yang kedua, bila Khadijah melihat Maisarah berjalan, ada bayang-bayang. Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan, tak ada bayang-bayang. Puan digenang. Akhirnya tanya pada Warqah bin Naufal, sepupunya. Siapakah manusia yang berjalan tak ada bayang-bayang? Warqah kata, itulah Nabi akhir zaman. Timbul hati nurani kepada Khadijah yang setelah dua kali berkahwin dengan pembesar Quraisy, dia dah tertutup pintu hati, tetapi kasih sayang kepada Nabi bukan kerana harta, kerana apa? Integriti Nabi dan kelebihan Nabi berjalan yang tidak ada bayang-bayang. Lalu dihantar Nafisah binti Munayyah, sahabat Khadijah, meminang Nabi, akhirnya berkahwin. Tengok, lima anak Nabi dikandung oleh Khadijah walaupun dah berumur, tuan-tuan. Lima anak Nabi. Persoalan, kenapa Allah wafatkan anak-anak Nabi lebih awal? Abdullah Al-Qasim wafat masa kecil. Ya, cuma isteri kepada Sayyidina Uthman, dua orang wafat ketika hayat Nabi. Cuma Fatimah. Fatimah iaitu ya, ketika wafat Nabi 6 bulan, Fatimah juga menyusul. Khawatir orang akan mengangkat anak-anak Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Itu sebab hikmahnya Allah wafatkan. Tuan-tuan, ada seorang lagi anak Nabi, iaitu kepada Maria Al-Qibtiyah, iaitu hamba daripada Mesir, dapat nama Ibrahim. Ibrahim umur 27 bulan pun wafat. Itu Nabi menangis. Ini sebagai dalil. Nabi kata apa? Nabi kata apa? Bila ada seorang sahabat meninggal, anak perempuan sahabat menangis, Nabi kata tangis. Tangislah. Sepuas-puas tangis. Memang itu naluri manusia. Tetapi bila pejam biji mata, dia telah wafat. Nyata dia wafat. Jangan kau tangis lagi. Dia sudah jadi milik Allah. Ini dalil. Jangan kita orang mati kita tangis. Ini dalil. Semasa hayat tangislah. Tetapi walaupun dia tenang, tetapi bila pejam biji mata, jangan ditangiskan lagi. Itu dah jadi milik Allah Ta'ala. Tuan-tuan, Nabi tangis Ibrahim wafat. Ya, kerana apa? Baru 27 bulan, tuan-tuan. Ya, umur Ibrahim. Nah, tuan-tuan, ini saya nak sebut sedikit erti kasih sayang rumah tangga. Hari ini, tuan-tuan, kita menjadi kejutan. PKP 3 tahun, 300 ribu daftar perceraian Islam. Dengar baik-baik. Di Malaysia bercerai, daftar perceraian Islam lebih 300 ribu pasangan bercerai. PKP 3 tahun. Ini fakta, tuan-tuan. Ya Allah, kahwin cerai, keluar sokabar, berebut remote TV pun bercerai. Orang dulu, ya Allah, hanya cangkul dan tanah yang dapat memisahkan. Kalau tanya ayanda kita semua ni, orang dulu-dulu, mas kahwin hutang, RM40 hutang, 6 harkat hutang dia. Bercerai tidak, kerana ada hutang. Hari ini, tunai, bercerai-berai. Ini ada tok sidang kan, bawa usul, kembalikan balik hutang. Jangan tunai lagi, berterabuh orang bercerai, kahwin cerai. Ya Allah, ya, tu saya kata orang dulu bergaduh. Yang 16 anak ni, belakang rumah saya 16 anak, lentam lentum, bergaduh. Tu saya cakap orang rumah saya, bergaduh, beranak juga. Bila dia aman, bila dia mesyuarat, tak tahu. 16 anak bergaduh, bising. Masya Allah, ini hebat orang dulu, tuan-tuan. Hari ini kahwin cerai, kesian anak-anak. 300 ribu daftar perceraian. Apa nak jadi, tuan-tuan? Anak-anak akan jadi apa? Nah, kasih sayang Nabi daripada kecil sampai kahwin, tengok 9 isteri Nabi. Ada riwayat mengatakan 13.
tetapi yang sahihnya 9 Nabi gauli. Nabi bila dah gauli isteri dipanggil Ummul Mukminah. Ummul Mukminah bermakna Nabi bila wafat, isteri Nabi tak boleh kahwin lagi dengan sesiapa. Sebab Nabi bila sentuh, walaupun kanak-kanak Nabi sentuh, berbeza pegangan dia dengan orang lain. Ini hebatnya. Sebab isteri Nabi dipanggil Ummul Mukminah. Tuan-tuan, nah, apa kita nak sebut? Rumah tangga. Ini mak-mak dengan orang. Oh, mak. Jangan ada bercerai-berai. Masalah kita orang jantan ni, dengar baik-baik. Saya kena, orang jantan ni bila kahwin, awal kahwin, punya sayang. Tapi bila orang rumah dah lama kahwin, dah beranak ramai, nak ucap terima kasih pun payah. Isteri masak, tak ada pun terima kasih. Bang, makan bang. Ha, letaklah. Dah habis makan, bang. Licin, licau. Terima kasih pun tak ada, tuan-tuan. Ini satu hal orang jantan. Cukup ego. Balik ni, lepas sambut maulid ni, ya, yang terima kasih banyak. Apa salah? Ini minum kedai mamak sampai 10 kali terima kasih. Terima kasih mamak, ditarik kau melekat. Terima kasih mamak, roti kau sedap. Ni mamak kat rumah dah 30 tahun ni. Ucapkanlah terima kasih. Sebab isteri kita menagih terima kasih. Saya dah buat kajian, tuan-tuan. Terima kasih yang orang sini panggil isteri apa yang? Orang tanya bidara mak kau. Terima kasih mak kau. Terima kasih mak kau. Ya? Di rumah tangga kasih sayang. Daripada kecil Nabi. Diutuskan, dilahirkan bawa kasih sayang rahmatan lil alamin. Tuan-tuan, rumah tangga. Nabi kata nak tengok keutuhan umat masa akan datang. Tengok rumah tangga ni. Kalau rumah tangganya hebat, maknanya hebatlah umat masa akan datang. Hari ini kalau bercerai-berai 300 ribu PKP bercerai, apa nak jadi tuan-tuan? Umat akan datang. Sebab kita kongsi dengan anak-anak. Saya tak malu kongsi dengan anak-anak. Macam mana ayah temu dengan mak? Macam mana ayah kalau bergaduh? Apa ayah buat? Masya Allah. Baik ibu-ibu, saya nak tinggalkan 6. 6 ini perkara kalau tak ada pada ibu-ibu ahli syurga. Mak kena hafal, mak. Dengar ya. Pertama, anana. Anana. Hanana. Hadaka. Sadaka. Baraka. 6 ini tak ada pada wanita ahli syurga dia. Pertama, anana. Jangan merungut. Berkahwin. Anak ramai, jangan merungut. Mak dengar tak dengar, mak? Jangan merungut. Suami yang ayam, jangan merungut, hidangkan. Tapi orang jantan jangan balikkan. Awak dengar tak ceramah tadi? Jangan buat alasan. Jangan merungut. Orang ahli syurga, dia tak merungut. Jangan merungut, mak. Ni, dia balik kaum perempuan juga rajin. Tak cair taste balikkan. Yang buat air yang cepat pergi dah dapur. Tudung tak buka lagi pun tak apa. Tetapi emosi wanita ni dia datang cepat. Dalam dia goda air. Tak ada kerja lain, tekan darah dekat suruh. Dekat suruh tadi tak mencekik-cekik, tak apa-apa mencekik. Emosi dia datang. Jadi ibu-ibu istiqamah, jangan merungut. Anak-anak. Yang kedua, manana. Jangan mengungkit-ungkit. Jangan mengungkit. Suami kita sekian. Dulu memang suami handsome. Potongannya hebat. Bila dah kena kecil manis, punggung pun dah tak naik lagi. Kalau bergesin, terlucut seluar. Nah, dulu handsome. Mijam kalau dia minum, misai pun masuk dalam cawan. Kan? Jangan mengungkit-ungkit. Macam mana sadonya Syaruk Khan. Sado lagi suami aku. Walaupun dia ada kena kencing manis kan. Ini ahli syurga, mak. Yang kedua. Yang ketiga, anana. Manana. Yang ketiga, hanana. Hanana ni apa? Jangan memaling kepada yang lain. Jangan pandang pada yang lain.
handsome ke Shahrukh Khan, handsome lagi suami aku. Macam tu. Boleh mak? Nah, yang keempat, hadaqah. Hadaqah ni gambang mata. Jangan ada gambang mata pada perempuan. Yang kelima, hadaqah. Hadaqah ini apa? Jangan bengis. Hadaqah jangan bengis. Yang kelima, syadaqah. Jangan banyak mulut. Itu sebab orang lelaki, orang perempuan, sebenarnya orang perempuan ni otak dia kiri kanan. Tengok lagi tua, lagi banyak cakap orang perempuan. Sebab otak dia kiri kanan. Orang lelaki, otak dia belah kanan. Lagi tua, lagi tak cakap. Tengok orang tua-tua kan? Dekat rumah, atuk-atuk. Cuba tengok atuk-atuk. Dia, bang makan bang. Atuk kau makan tak? Ha. Minum tak? Ha. Tidur tak? Ha. Dia tak nak cakap. Orang perempuan, cuba kita berbual dengan orang rumah kita. Dan cerita pasal anak, ayam lalu ayam juga kena umpat. Kucing juga kena umpat. Orang perempuan otak dia di kanan. Yang jantan ni otak dia belah kanan. Makin lama makin mengecut. Makin lama makin mengecut otak orang lelaki. Jangan ada darah tinggi. Nanda. Kalau darah tinggi, muntah lagi mengecut otak kita. Baik, Nanda. Ini saya nak kaitkan kebahagiaan rumah tangga. Kanak-kanak. Rumah tangga. Tuan-tuan, apa kesukaan Nabi? Ini baru kita masuk dalam zakat, tuan-tuan. Warahima ahlal dhulli wal maskana. Berkasih sayang orang lemah dan orang miskin. Berkasih sayang di hati Nabi ada umat. Ya Allah. Itu sebab tuan-tuan, dalam Islam ada hukum zakat. 28 kali disebut aqimus salat wa atuz zakat. Ada riwayat mengatakan 32 kali. Itu tak termasuk ayat infak. 198 kali dalam Quran. Anfiqu nafaqatan infaq. Ya. Rasulullah ketika nak wafat, Rasulullah tanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, berapa dinar yang tinggal?" 7 dinar. Keluarkan. Nabi tak benarkan bawa dinar dalam rumah tangga Nabi. Nabi bermohon, keluarga Nabi bermohon jadi miskin. Apa doa Nabi tentang? Ya Allah, jadikanlah keluarga Muhammad yang mencukupi. Jadikanlah keluarga Muhammad yang mencukupi. Itulah doa Nabi tentang. Nah, ibu bapa yang dikasihi. Hari ini kita tengok. Orang gelisah. Tengok Allah datangkan kuman 3 tahun. Kita tak dapat bersentuhan. Nak bersemayang pun berjarak-jarak. Nasib baik dekat rumah tu rela tak jaga kan. Kalau nak bersama dengan isteri, isi borang dulu. Isi borang dulu kan. Ya. Dah berjarak-jarak. Tak rapat-rapat, kita tak nak bersalaman. Allah dah denda kita, tuan-tuan. Hari ini datang lagi 5 tahun. Ingat, tuan-tuan. Pengkaji-pengkaji telah menulis. Ya. Bahawa krisis makanan termasuk beras akan berlaku 5 tahun. Ya Allah, beratur orang dekat Dewan. Tengok mak bapak kita beratur dekat Jepron nak beli beras sendal. Ha? Kita gelisah. Apa punca kegelisahan kita tentang? Sebab yang tenang itu, orang yang kaya, orang yang memiliki hati yang tenang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hanya mengingati Allah menjadi. Tuan-tuan, kita dapat gaji, kita pulun habis-habis. Kita dapat harta perniagaan, kita pulun habis-habis. Yusuf Qardawi, Allah yarhamnya, telah memfatwakan 2004 fatwa bahawa zakat pendapatan adalah wajib. Saya nak bawa pada saudara saya yang bekerja, saya dah bersara. Bayangkan tuan guru Haji Wahid dulu Allahyarham, dia kata, Khairuddin, kau dapat orang bagi, kau dapat ke hasil ke, kau ke laut ke darat ke, RM100 kau kedah telah asingkan RM2.50. Setiap RM100, RM2.50 kau kena asingkan. Sebab apa? Bukan itu milik kau. Ada doa orang. Ada doa orang. Ada orang sakit ketangis apa tu? Tangisan kerana sakit, tangisan kerana lapar. Tuan-tuan, kita pulun habis-habis.
Saya nak bawa analogi tuan-tuan. Petani 10% bertanas hitam, muka mereka ditembak matahari, berlumpur dengan lintah dan sebagainya. Tetapi bila menuai padi, tuan-tuan, dekat sawah dia dah asingkan 10%. Saya tanya Datuk Haji Hassan dekat kampung saya, tak, saya ambil upah mengubah dulu kan. Tu kenapa tak ada asing tak? Itu bukan Datuk punya, tengok. Dekat sawah dia dah asingkan 400 gantang, 40 gantang zakat. Kita 4,000 tiap-tiap bulan, bukan semusim. Kita tuai terus masuk perut. Hari ni orang gelisah kerana apa? Makan bukan benda hak, tuan-tuan. Hari ni beras gelisah. Tak lama lagi apa gelisah? Mari tuan-tuan, yang tenang adalah hati. Cuba tuan-tuan, hari ini kita ada kaunter bergerak, ada band dekat sebelah. Ambil kesempatan, biarpun pukul 12 malam sekalipun. Ibu-ibu, bapa saya tanya dengan kaunter zakat, macam mana kiraan terutama zakat pendapatan? Itu sebab hari ini orang makan gaji tak pernah cukup. Saya pernah depan dengan orang allowance, bukan dikira gaji, allowance. Pengurusi BSM 125,000 sebulan. DNB lagi hebat, pengurusi 300,000 sebulan. Tetapi saya nak ceritakan, pengurusi ini 125,000 ringgit sebulan allowance dia. Dia kata, ustaz, isteri dia meninggal dunia, dia menangis, ustaz, sekali umrah pun tak dapat, sekali umrah pun tak dapat, ustaz. Kalau saya dah 120,000, empat bini saya. Bayangkan, kita makan gaji tak pernah cukup. Tak cari tengok kedai makan. Ni kedai makan sebelah ni kan. Kalau kita tengok, sehari dua je ada orang. Lepas tu, lengang tak ada orang. Tak pernah cukup dalam keluarga kita, tuan-tuan. Sebab bersihkan pendapatan kita. Ada doa orang, saya nak buat cerita, tuan-tuan. Saya tak putus-putus tentang zakat daripada dulu sampailah sekarang. Tahun 2014, satu peristiwa yang menyayat hati saya, tuan-tuan. Saya rakam, saya bawa dalam pendrive saya, tuan-tuan, mana-mana ceramah. Nur Syafiqah Dalili Muhammad Razali. Ya, bapaknya Muhammad Razali jual rumah, jual kereta dapat 92,000 kerana Nur Syafiqah 3 tahun kanser hati tahap 4. Berak berdarah, muntah berdarah. Apa saya buat, apa kita buat dengan Jacob Johor lancar dalam suakaba sinar nak cari dana 400,000 nak terbangkan dia ke negara China. Saya di Melaka. Tuan-tuan, 92,000 bapak, mak bapak jual kereta, rumah, dah tak ada lagi, tuan-tuan. Dapat tak cukup 92,000, terpampang sokak bawah sinar, muka depan. Akhirnya, bulan Mei, Jun, Julai, Ogos, September, 5 bulan, dapat kumpul 400,000. Ringkas cerita, tuan-tuan, terbanglah Nur Syafiqah. Sebelum terbang, yang sedihnya, dia tak pernah diajar oleh bapak dia. Lambai kepada para pemberita. Anak 3 tahun lambai. Siapa ajar? Tak ada seorang pun ajar. Seolah-olah terima kasih rakyat Malaysia. Terbang dia ke negara China. 26 September. 26, 27, 28, 29, 30. Masuk bilik pembedahan 26. Ayahnya serahkan separuh hati untuk anak. Bapak dia dah habis bedah, dia duduk dekat katil. Apakah nasib anaknya? Dia berharap anaknya hidup, tuan-tuan. Rupa-rupa 30 September atas pangkuan ibunya, Nur Syafiqah menghembuskan nafas terakhir. Mulut senyum, mata terbuka sedikit, gambar besar keluar.
Nur Syafiqah dan Lili Muhammad Razali sedang bermain di taman-taman syurga. Saya jadi persoalan, kenapa 5 bulan, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Taman Datin Fatimah pun dah cukup dah. Kalau dikumpulkan, boleh terbangkan dia. Ini satu Malaysia, tuan-tuan. Kita telah menahan anak-anak yang sakit. Kita telah menahan orang yang lapar. Orang kita telah menahan doa-doa orang. Kita tak bersihkan pendapatan kita, tuan-tuan. Itu sebab tak pernah cukup, hati kita gelisah. Tengoklah, tuan-tuan, sampai bila-bila orang akan gelisah tentang makanan. Selagi zakat pendapatan tak dikeluarkan, apatah lagi qada zakat, tuan-tuan. Ini saya tengok taman-taman lama Datin Fatimah, ada yang dah besar, tuan-tuan. Cuba bayangkan, kita besar tentera. Tentera kalau besar ada dua dapat pampasan tentera dengan tabung tentera. Allah yarham bapak saya, tuan-tuan, Datuk Abu Khair. Dia besar saya, saya menadah tangan, "Abah, zakat bah." Belum setahun baru dapat. 32 tahun sebis tak bersyukur ke? 32 tahun tak pernah ponting kerja ke? Tak pernah buat cacat dalam kerja ke? Nah, hari dapat bersih. Ada pula yang pendapat, mana pula dah simpan tabung haji. Tabung haji dah bayar zakat. Sebelum tu, hari dapat bersihkan zakat. Ada orang buat rumah, tuan-tuan. Huru-hara, gelisah, panas, berkipas. Aircon keliling, tuan-tuan. Sebab kita tak bersihkan dahulu hak zakat. Baru-baru ni LKPI Alor Gajah, Lembaga Kebajikan Perempuan Islam, saya ceramah bulanan. Seorang ibu telah keluarkan KWSP. "Ustaz, saya nak terbang umrah, tetapi saya dengar ceramah ustaz tadi, wajib qada KWSP saya dahulu, Ustaz, 100,000 Saya kata, "Wajib qada, mak. Tak apa, berdikit-dikit pun tak apa. Mak terbanglah umrah. Berdikit-dikit pun tak apa. Qadakan. Sebab zakat itu wajib diqada." Rupa-rupa baru 3 kali dia kabarkan, tuan-tuan. Berdikit-dikit, dia pun terbang umrah. Rupa Allah pilih wafat dia dekat Mekah, tuan-tuan. Ya Allah, tak balik-balik dia. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Allah tutup kaitan dia. Allah tutup. Hari ini kita selesa. Kita sangka ibadat kita boleh ke syurga Allah. Rupa-rupa ada satu kewajipan. Fala solatala, Allah tolak amalan solat kita kalau tak bayar zakat. Ibu-ibu bapa saya, cari ketenangan. Allah, orang yang kaya siapa? Bukan yang banyak harta, tetapi memiliki hati yang tenang. Hati kita tak tenang, semua gelisah. Politik kita tak tenang. Ekonomi kita tak tenang. Rumah tangga kita bercerai-berai, tak tenang. Kerana apa? Salah satu rukun, iaitu hak zakat. Hari ini berapa nisab, Helmi? 20,600 21,625 ringgit. Berapa sen? Ada sen hujung dia. Tuan-tuan, tanya kaunter zakat di luar. Ambil kesempatan, mak-mak. Jangan mak-mak seruk lantai gelang ni, nak pergi pusat zakat. Dikelir. Zakat tak zalim, tuan-tuan. Bayangkan, harta zakat dicairkan seluruh Melaka. Jangan kata aku nak bayar zakat India, nak bayar kat taman. Khawatir jatuh sedekah, tuan-tuan, bukan jatuh zakat. Sebab mesti dibayar pada pemerintah. Pemerintah siapa? Pusat zakat. Dicairkan seluruh Melaka. Kalau kita bagi, tengok ya, adil atau tidak, air raya kita bagi zakat. Katalah kita keluarkan zakat fitrah, RM7, RM14, RM21. Banyak mana orang boleh makan, tuan-tuan? RM7. Tetapi bila digabungkan, rupa Mahim mendahulukan pemberian air raya RM500 kepada fakir miskin, kepada asnaf. Itu sebab, tuan-tuan, zakat itu hikmahnya terkumpul, dibayar pada pemerintah. Tuan-tuan, nah,
sedikit tentang zakat, ambil kesempatan lepas ni tuan-tuan, ya, ambil template, tanya tentang qada zakat. InsyaAllah pegawai-pegawai zakat akan menyelesaikan masalah. Ya, tengok perkhidmatan zakat malam pun boleh keluar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan malas nak pergi pusat zakat pun, tuan-tuan telefon. Tapi janganlah datang bin pusat zakat bayar RM10. La ilaha illallah, sampai kat Bukit Gambar bayar RM10. Tak berbaloi. Apa kita nak sebut tuan-tuan? Naklah kita tunai hak zakat. Macam-macam kemudahan hari ini, transfer dan sebagainya. Nah, itu sebab Nabi berpesan, umirna bi iqamatis salah wa ita'iz zakah wa man lam yusaki fala salatalah. Kami diperintah mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa man lam yusaki fala salatalah. Siapa yang enggan berzakat, tidak ada sembahyang bagi mereka. Jadi tuan-tuan, sayangnya Nabi pada umat, sampailah ke muncaknya, ya, akhirnya tengok, ya, ujian demi ujian dalam kehidupan Nabi. Nabi hijrah, diperintahkan hijrah, tetapi rupa-rupanya Allah bagi kemenangan pada tahun 8 hijrah. Bayangkan 13 tahun di Mekah, rupa 11 orang dia memeluk agama Allah, tetapi lepas hijrah, rupa kemenangan Allah bagi tahun 8 hijrah, bulan Ramadan, Nabi bertakbir di Multazam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mana menang Islam. Tuan-tuan, kasih sayang Nabi daripada kecil sampailah wafat. Sehinggakan satu ketika seorang wanita datang jumpa Nabi. Ya, Nabi tak kenal. Rupa-rupa bila disensing tangannya, perempuan tadi, kau kenal gigitan siapa ni? Nabi mengalirkan air mata. Rupa anak Halimatu Sa'diyah. Rupanya anak Halimatu Sa'diyah. Kau hai kakakku, tengok penghormatan pada kerabat dia kan. Nabi adalah, ya, adik-beradik susuan. Nabi buka serban. Bukan tikar, bukan sejadah yang Nabi hamparkan tu, tapi atas kepala Nabi. Duduklah wahai kakakku. Mulianya Nabi. Kasih sayang pada, ya, kerabat. Kasih sayang pada, ya, sahabat. Kasih sayang kepada umat. Jadi tuan-tuan, saya nak simpulkan bahawa Nabi diutuskan membawa rahmat sekalian alam. Kalau tahun ni, temanya Malaysia banyak. Kadang-kadang ada orang mengejik Malaysia Madani. Tanda, bila pemimpin meletakkan slogan-slogan, kita taatlah saja tanda. Kalau kita benci seorang pemimpin, bahkan yang ada hari ini, dialah yang mempelopori, ya, pendidikan Islam di Kementerian Pendidikan ketika menjadi menteri. Ya, dialah yang mengasaskan, memperkenalkan pendidikan Islam. Makna Islam kita ada tentang perjuangan. Ya, jadi jangan kita remehkan Malaysia Madani Teras Perpaduan dan erti malam ni kita ada zakat 2 campur 1. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita. Cukuplah sekadar ini tuan-tuan. Terima kasih kepada penganjur, tuan rumah serta pegawai-pegawai pusat zakat yang berkhidmat waktu malam minggu ini, sepatut untuk keluarga tetapi untuk memberi keselesaan. Jangan lupa tuan-tuan, malam ni malam rehat, tapi pusat zakat berkhidmat. Tanya, ambil kesempatan bertanya tentang zakat, qada zakat dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya nak minta izin kepada penganjur, saya yang akan memimpin selawat. Boleh? Ya, kasih sayang Nabi kepada umat tidak ada batasan. Ya, selawat pada Nabi, sekali kita selawat, Allah selawat pada kita 10 kali. Kita hadirkan diri tuan-tuan. Mudah-mudahan kita diberkati. Ya, walaupun Nabi dah tak ada, bila kita selawat, tidak akan dikembalikan rohku oleh Allah, kata Nabi. Melainkan ku menjawab selawat umat-umatku. Tadi anak-anak bergerak, semua orang bergerak, dah Nabi jawab dah. Nah, ini kali kita berselawat, Nabi jawab lagi. InsyaAllah kita ikhlaskan diri bersama-sama dengan saya tanda. Kemudian apa tu, kita akan tutupkan majlis dengan doa. Mari kita berdiri tanda semua sekali. Sallallahu
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدر مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه الشرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدر مثل حسنك ما رأينا قلت يا وجه الشرور صلى الله Allah wa ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam wa salatullah Ahmad ada tahrir safari Ahmadul Hadi Muhammad Sahibul Wajhil Muniri Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya nak minta tuan-tuan semua duduk sekejap 5 minit ya. Kita bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kita duduk sekejap. Kita nak doa. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum wa billahi taufiq wal hidayah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.